Berikut ini adalah pengujian inverter 24 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor ordernya. Ya langsung saja kita uji ya ini ya. Ini adalah pengujian yang kedua dari dua pembelian. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian ini untuk tampilan dari LCD-nya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji beban menggunakan beban pemanas ini ya. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban dan terbaca sekitaran 500-an watt, hampir 600-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi di sini. Ini dia mencapai sekitaran 800-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi di sini dan mencapai sekitaran 900-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi. Ini dia mencapai sekitaran 1000 watt lebih ya, hampir 1100-an watt. Kemudian saya tambah beban lagi. Di sini di posisi 1200-an watt dia ada proteksi dan terdapat kode error E12 dalam LCD. Kemudian ini dia dalam posisi mati dan akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji shot menggunakan tang ini ya. Untuk uji shot dia kembali mati dan terdapat kode error E11 dalam LCD. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.